Masih kembali lagi di Deal Oral Indonesia, masuk ke ronde ketiga. Oke, ronde ketiga, kamu sudah melakukan membuka panom, yaitu nomor 1 pas berkali 1 juta rupiah. Dan di sana ada teman-teman kalian yang akan mendukung di ronde ketiga, siapa tahu penawaran banker cukup besar, tidak kecil lagi penawarannya. Oke. Ya, silakan buka papan nominalnya. Ada panom. Tapi kita lihat dulu. Money tree yang ada di Deal Ora Deal. Wow, 1 juta rupiah. Ya, 1 juta rupiah sudah terbuka. Oke. Selamat datang bertiga, cewek 2, cowok 1. Kalian adalah pendukung si Marita. Siapa namanya? Namanya mirip. Ya, silakan buka panom ini. Kira-kira nomor berapa yang lebih kecil lagi? 5. 5. Yeay, 500. Oke. Wow, 500 rupiah terungkap di nomor 5. Itu yang ngacakin, kocak amat sih ya. Oke, pin lagi. Satu lagi untuk penawaran banker. 20. Seribu. Oh, padahal lihat. Aduh, ini normal banget ya, paranormal. Oh. Aduh. Oke, okay, saya akan menunggu telepon dari banker. Dia menawarkan berapa ini? Halo? Ya. Halo? Ya. Berapa tawarannya? Ya, terima kasih. Yang ditawar banker adalah 105, bukan 125 juta rupiah. Hey, kita banker adalah 125 juta rupiah. Anda mau menerima penawarannya atau tidak? Deal or Radil? Hey, Radil! Wow, Radil. Oke. Siap ya? Ternyata habis. Diambil. Jadi, oh iya, saya lupa, hampir lupa, ternyata bukan 5 ronde tapi sampai 6 sampai 6 atau 7 ronde. Oke. Okay. Tahu? Ya, masih ronde juga. Kita masuk ke ronde keempat. Oke, okay, kita masuk ke ronde. Panom yang harus dibuka adalah 2. Silakan pilih 2 di antara ke-13 panom ini. Silakan pilih yang mana kira-kira kecil hasilnya. Rp13.000 500.000 rupiah. Luar biasa. Ya, pilih lagi, satu lagi. Ayo, ayo, pilih yang mana? 8. Kita buka 8.
100.000. Oh. Oke. Okay. Ya. Saya akan menunggu penawaran dari bank. Oke. Okay. Saya akan tunggu penawaran dari bank. Halo?